Buku ketiga Pangeran Menjangan Karya Chen bagian 95 Terdengar si ahli sastra Holland berkata pula Kalau Kong Chiak tetap bermaksud mengerahkan pasukan besar Cina menyusup ke kota Moskow lalu menggunakan ilmu sihir warisan jenis Khan untuk meringkus kedua pangeran serta Tuan Putri Sofia, mungkin memang bisa berhasil Tapi rahasia ini harus dijaga rapat-rapat Jangan sampai diketahui oleh bangsa loset negara. Loset adalah negara yang besar sekali. Kekuatannya tidak bisa disamakan dengan zaman jenis Dulu aku sudah pernah ke kota Moskow, kelihatan di sana aku sudah melihatnya dengan jelas sekali. Besok kita lepaskan golovin, lalu kita ajak berunding lagi. Tentu saja hanya pura-pura. Apa yang kita usulkan juga pasti tidak akan disetujui olehnya. Namun kita bisa mengulur waktu, satu hari perjanjian tertunda, berarti prajurit kita sudah berkurang satu hari dalam perjalanan menuju Moskow, betul, betul. Tapi biar bagaimana sebaiknya Taijin berhati-hati, sebab urusan ini berbahaya sekali, sahut si ahli sastra. Aku tahu. Yang penting kau jangan berkata apa-apa, jangan sampai timbul kecurigaan di hati Golovin, kata Xiao si Po. Si ahli sastra mengiakan lalu memohon diri Panggil Wong Pat Seki dan Cu Kejuwufur teriak siaupo Seorang cong peng berjalan keluar Tidak lama kemudian dia masuk kembali bersama Walpatsuki dan Cekonof Besok aku mengutus kalian berdua pergi ke Moskow Bawakan hadiah-hadiah besar untuk Tuan Putri Sofia Sepanjang jalan banyak perampok Sebaiknya ajak sejumlah pasukan untuk mengawal kalian kata Xiao si kepada kedua orang itu. Dalam perjalanan dari sini ke Moskow paling-paling ada beberapa maling kecil saja, namun mereka tidak terlalu ganas. Kayu Jin tidak perlu khawatir, sahut Walpatsky. Kau tidak tahu bahwa perampok suku Tartar sekarang ganas sekali jumlah mereka sekali keluar ada 89 ribu orang. Malah kalau sasarannya kelas kakap, sekali muncul bisa 20 ribuan orang, Kata Xiao Popula Walpatski dan Cikonov saling memandang sekilas, pandangan mati mereka seakan tidak percaya terhadap apa yang dikatakan Xiao Po. Keberangkatan kalian harus terbagi dua rombongan. Walpatski memimpin satu rombongan dengan mengambil jalan utara, sedangkan Czekjuvov memimpin rombongan lainnya mengambil jalan selatan. Bagaimana? Tidak jadi masalah, jarak yang ditempuh hampir sama jauhnya, sahut wafatski. Chiconov juga mengiyakan, baiklah. Hadiah-hadiah serta surat yang telah ku persiapkan biar diserahkan oleh utusan kami. Kalian hanya jadi pengantar jalan saja. Kalau kerja kalian bagus, ada hadiahnya besar sekali. Tapi kalau pekerjaan kalian tidak beres, aku akan berpesan kepada komandan pasukan yang mengawal untuk memenggal batok kepala kalian. Kata Xiao Po, setelah itu dia mengibaskan tangannya. Sekarang kalian boleh keluar. Kedua komandan loset itu segera mengundurkan diri. Xiao Po mengambil sejumlah lengki atau bendera perintah dan dibagikan kepada para panglima, mulutnya mengoceh dalam bahasa Cina. Golovin memang tidak mengerti apa yang dikatakannya, tapi kalau dengan dari gerak-geriknya, dia tahu bahwa para panglima itu sedang menerima perintah dari Xiao Po. Lalu, setiap orang menepuk dadanya sendiri seperti sedang mengangkat sumpah. Mulut mereka tidak henti-hentinya bersemi, Moskow-moskow terdengar mulut Xiao Po mengoceh beberapa kalimat lagi. Empat orang prajurit segera mengambil selembar peta dan membawanya ke hadapan Xiao Po, jari telunjuk Xiao Po menuding pada sebuah titik biru, lalu menyusuri garis merah sampai pada kotak bertanda hijau. Meskipun Golovin tidak mengerti huruf Cina dan tidak mengerti pula bahasa yang mereka gunakan, tapi kebetulan peta itu menghadap kepadanya. Dari bentuk serta gambarnya dia tahu bahwa Xiao Po sedang menunjukkan perjalanan dari Nipuju dan berhenti tepat di kota Moskow. Mungkin itulah jalur yang akan mereka tempuh besok. Bangsa Cina yang bodoh ini benar-benar jahat. Rupanya sejak semula mereka sudah mengadakan persiapan untuk menggempur Moskow. Pikir Golovin dalam hati terdengar Xiaopo si berbicara kembali dalam bahasa Cina, berulang kali dan menyebut-nyebut nama Golovin. Para prajurit yang mendengarnya langsung tertawa terbahak-bahak. Golovin berpikir dalam hati, "Kalian pasti menertawakan aku sebagai si tolol. Kalian berhasil menipuku untuk melakukan perundingan dan akan mengulur waktu. Diam-diam para prajurit kalian malah menyusup ke Moskow untuk menyerang ibu kota kami." Hektometer kau kira aku bisa tertipu oleh kalian? Perlahan-lahan dia berdiri, Tuhan memberkati kami sehingga aku dibiarkan mengetahui rencana jahat bangsa Cina yang bodoh ini. Hal ini merupakan pertanda bahwa negara kami masih dilindungi, tidak mungkin terjadi apa-apa. Aku tidak perlu khawatir besok toh aku akan dilepaskannya, untuk apa aku mengambil resiko melarikan diri malam ini, pikirnya lagi. Di sebelah barat tampak para penjaga berjalan mondar-mandir, tidak henti-hentinya. Namun, berbalik di sebelah timur justru berbalik jadi gelap gulita, dengan mengendap-endap golovin kembali ke tendanya. Ternyata, ketiga penjaga tadi masih tertidur dengan pulas. Dengan hati-hati dia masuk ke tenda dan tiduran kembali di atas balai-balai keesokan paginya Golovin disediakan sarapan yang mewah pembesar loset itu menyantapnya tanpa sungkan-sungkan. Setelah selesai, dua orang prajurit mengiringnya ke tenda besar di dalam tenda itu tampak Xiao duduk sambil tersenyum simpul. Cawahan utusan, apakah semalam kau bisa tidur nyenyak? Tanyanya. Golovin mendengus satu kali. Para penjagamu mengawasiku dengan ketat. Tentu saja aku bisa tidur nyenyak, sahutnya, ketus. Xiao Po tertawa. Hari ini tentunya kau tidak lagi marah, bukan? Bagaimana kalau kita bicarakan masalah pembagian wilayah? Tanyanya. Golovin tidak menjawab, malah mengeluarkan sapu tangan lalu digunakan untuk menyumpal mulutnya lagi. Xiao Po menunjukkan sikap marah kalau kau masih keras kepala, aku akan menyuruh orang untuk menebas batang lehermu. Golovin tidak menunjukkan perasaan gentar sedikit pun. Kau toh sudah mengambil keputusan untuk melepaskan hari ini, buat apa buang-buang energi dengan pura-pura marah seperti ini? Memangnya siapa yang takut terhadapmu ejeknya dalam hati. Xiao Po memaki-maki panjang lebar tapi tampaknya Golovin tidak memperdulikannya. Akhirnya dia memperlihatkan mimik kewalahan. Baiklah, aku mengakui kegagahanmu. Kau boleh kembali ke tempat untuk beristirahat. Sepuluh hari kemudian kita bertemu lagi di sini untuk melakukan perundingan kembali, kata si anak muda. Golovin berpikir pula dalam hati. Kau pura-pura marah. Tujuanmu sebenarnya adalah mengulur waktu kemungkinan pasukanmu sekarang sudah berangkat menuju Moskow. Pokoknya aku tidak akan terjerat oleh perangkap yang kau pasang. Maka dia pun berkata, terima kasih banyak kalau kau bersedia memulangkan aku untuk menunjukkan ketulusan hati kami. Aku bersedia merundingkan perjanjian nanti sore. Jadi tidak perlu menunggu sampai sepuluh hari lamanya. Xiao si Po tersenyum tidak perlu tergesa-gesa. Biar kita sama-sama bisa istirahat dan menenangkan pikiran lewat beberapa hari lagi, masih ada waktu untuk merundingkannya. Pimpinan kedua negara sama-sama berharap masalah ini bisa cepat diselesaikan setelah itu masih banyak waktu untuk beristirahat. Sahut Golovin Raja, kami tidak tergesa-gesa minta urusan ini diselesaikan beliau sudah menyerahkan semuanya kepadaku. Kalau cuan utusan merasa keberatan, Baiklah, kita rundingkan hal ini lima hari kemudian," kata Xiao Po Golovin, menggelengkan kepalanya. "Jangan menunda waktu lagi. Kita rundingkan hari ini juga. Bagaimana kalau tiga hari lagi kita baru berunding?" tanya Xiao Po, seakan ingin mengulur waktu terus. "Tidak, hari ini," sahut Golovin. "Bagaimana kalau besok tidak bisa? Harus hari ini," Xiao Po menarik nafas panjang. "Kalau kau begitu keras kepala." Terpaksa aku yang mengalah, tapi sebelumnya aku harus bicara pahitnya dulu. Dalam menentukan pembagian wilayah, aku tidak akan mengalah. Setiap jengkal tanah harus ada penawaran dan saling timbang yang terinci. Sahut Xiao Po, "Golovin berpikir dalam hati, dalam pembagian wilayah saja kau ingin melakukan tawar-menawar untuk setiap jengkal tanahnya." Kalau begitu, sampai tawar menawar ini selesai kemungkinan prajurit kalian sudah masuk ke kota Moskow. Kau kira aku ini orang tolol? Dia segera berdiri dan berkata, kalau begitu aku mohon diri sekarang. Terima kasih atas hidangan yang telah Taijin sajikan. Xiao mengantar sampai ke depan tenda. Serombongan prajurit mengiringi pembesar Loset itu sampai ke kota Nipuju. Namun 260 serdadu mereka masih ditahan oleh Po Golovin berjalan keluar. Dia melihat pasukan besar Cheng yang kemarin berkumpul di sekitar tempat itu sudah tidak tampak batang hidungnya lagi. Hanya tersisa segelintir yang berjaga-jaga di sana. Hatinya semakin kecut melihat keadaan itu bangsa Cina ini berani berbicara berani berbuat pula sungguh bangsa yang lihe dan tidak boleh dianggap enteng pikirnya dalam hati. Rombongan menggiring Golovin sampai di depan tenda tempat pertemuan mereka kemarin. Tampak tiga orang komandan Loset masih berdiri tegak di tempat semula tanpa bergerak sedikit pun. Enam prajurit Cheng segera menghampiri mereka. Terdengar mulut keenam orang itu berseru serentak jengiskan jengiskan lalu tangan mereka menepuk beberapa kali di tubuh ketiga komandan tersebut. Tampak ketiga komandan bangsalosep itu menggeliat sedikit. Tubuh mereka sudah terbebas dari totokan, tapi karena mereka sudah berdiri tegak selama satu hari satu malam, otomatis kedua lututnya jadi kesemutan. Mereka langsung jatuh terkulai di atas tanah. Keenam prajurit Cheng tadi segera membimbing mereka bangun, lalu membantu mereka melangkah sejauh belasan depa. Dengan demikian, rasa kesemutan di dengkul para komandan itu sudah jauh berkurang, sehingga mereka bisa bergerak sendiri. Golovin yang melihat kejadian langsung berpikir ilmu sihir yang diwariskan oleh jengiskan ternyata benar-benar lihai. Tidak heran kalau dulu dia bisa menguasai dunia tanpa tandingan. Untung zaman sekarang sudah ada senapan api, sehingga dengan demikian musuh tidak berani terlalu dekat dengan kita. Kalau tidak. Bangsa Cina yang barbar itu akan menguasai seluruh dunia, sedangkan kami yang umat Tuhan malah harus jadi budaknya. Para prajurit Cheng itu segera mengantar Golovin sampai ke depan pintu gerbang Nipuju. Setelah itu, mereka baru kembali ke tempat semula. Golovin menanyakan nasib ketiga komandannya itu setelah terkena pengaruh ilmu sihir bangsa Cina. Ketiga komandan itu memberikan jawaban yang sama pada saat itu. Tiba-tiba saja terasa ngilu di bagian pinggang dan punggung, lalu tidak terasa apa-apa lagi, seperti orang yang mati rasa, apakah antara kalian ada yang membawa salib tanya Golovin ketiga anak buahnya segera melepaskan pakaian mereka. Tampak mereka semua mengenakan kalung salib, bahkan satu di antara mereka membawa patung kecil Yesus Kristus. Golovin mengerutkan keningnya. Dia berpikir ilmu sihir warisan jeniskan rupanya benar-benar lihai, salib Yesus Kristus sekalipun tidak sanggup mengenyahkan hawa sesatnya, dia segera menulis tiga pucuk surat laporan darurat lalu menyuruh lima belas orang serdadu agar berpencar ke tiga arah yang berlainan untuk menuju ke Moskow secepatnya. Di dalam suratnya dia menyatakan bahwa prajurit-prajurit Cina dalam jumlah besar sudah berangkat ke ibu kota mereka dan akan melakukan penyerangan secara diam-diam. Para serdadau itu akan menyamar sebagai gembala-gembala suku Tartar, harap pihak Moskow berhati-hati dan menjaga ketat pintu gerbang kota tersebut. Kira-kira tengah hari, ketiga serdadu yang diutus oleh Golovin kembali ke kota Nipuju secara berturut-turut. Mereka memberikan laporan yang sama, yakni seluruh jalan menuju Moskow telah dihadang oleh prajurit Cheng. Begitu utusan Lasat bermaksud menerobos, prajurit Cheng membidik mereka dengan anak panah. Benar-benar tidak ada akal yang baik untuk menerobos. Maka daripada mati konyol lebih baik mereka kembali lagi. Hati Golovin semakin panik mendengar keterangan para utusannya. Jalan satu-satunya adalah mempercepat selesainya perundingan dengan demikian baru ada kemungkinan mereka menarik kembali para prajuritnya, pikirnya. Sore harinya, Golovin membawa lima belas anak buahnya menuju tenda tempat pertemuan diadakan kali ini dia tidak membawa seorang pun serdadu suku kelungke dari pasukan berkudanya. Dia ingin menunjukkan ketulusan niatnya kali ini. Lagi pula dia merasa percuma membawa pasukan berkuda sebanyak apapun, sebab anak buahnya tidak bisa menangkal kehebatan ilmu sihir warisan jenis kan, sebetulnya Golovin berpendidikan tinggi. Dia sudah mempunyai banyak pengalaman pula. Pada dasarnya dia bukan orang yang mudah ditipu begitu saja, sayangnya rasa gentar bangsa Lose terhadap keperkasaan jenis kan sudah tertanam sejak zaman dahulu. Apalagi ilmu menotok jalan darah Song Ji sudah mencapai taraf yang tinggi sekali, dia pun melihat buktinya dengan metu kepala sendiri. Itulah sebabnya dia percaya penuh ketika mendengar ocehan Xiao Po tentang ilmu sihir warisan jenis Kan. Golovin tiba lebih dulu di tenda pertemuan. Tidak lama kemudian Xiao Po, Song Gou, Ta dan Tengkok Bang pun tiba. Xiao Po melihat Golovin tidak membawa serdadunya, maka dia pun menyuruh para prajuritnya untuk mengundurkan diri. Kedua belah pihak saling berbasa basi sebentar, mereka tidak mengungkit urusan kemarin sedikit pun. Mereka segera membicarakan masalah pembagian wilayah. Golovin berharap perundingan ini dapat cepat diselesaikan makanya dalam segala hal dia banyak mengalah, sikapnya jauh berlainan dengan diam-diam Xiao -diam. Po merasa geli, dia tahu lakon sandiwara yang dimainkannya tadi malam sudah memperlihatkan hasil. Sebetulnya dia sendiri tidak mengerti sedikit pun urusan pembagian wilayah ini, karena itu dia juga tidak berani ambil resiko. Urusan itu diserahkan kepada Songgolta yang berkomunikasi dengan bantuan si ahli sastra berkebangsaan Holland. Tampak Golovin dan Songgolta meletakkan sehelai peta besar di atas meja. Tangan Sun Go tak ter terus menunjuk ke sebelah utara, Golovin mengerutkan keningnya, telunjuknya yang menunjuk ke utara juga menyurut mundur sedikit demi sedikit sebagai tanda bahwa dia terus menerus mengalah. Asal jari tangannya makin naik ke arah utara, berarti wilayah yang dimiliki negara Cina pun semakin banyak Xiao Po memperhatikan kedua orang itu beberapa saat, kemudian hatinya jadi tidak sabaran. Dia segera berjalan menuju sebuah kursi goyang dan duduk di sana. Disuruhnya salah seorang prajurit mengambilkan sebuah kotak yang terletak di meja satunya, sembari menikmati kue dalam kotak itu, hidungnya mendengungkan irama raba sana raba sini. Golovin sudah bertekad untuk mengalah, namun Sun Gouta juga tidak mau terlalu mendesaki karena khawatir akan terjadi perubahan yang tidak diinginkan. Meskipun demikian, Surat-surat yang harus ditanda tangani kedua belah pihak memang agak rumit diselesaikan. Karena surat itu terdiri dari beberapa lembar dan harus diterjemahkan dalam bahasa negara masing-masing, setelah itu masih ada lembaran lainnya yang dibuat dalam bahasa Latin sebagai bahasa yang digunakan oleh saksi. Sampai empat hari lamanya mereka sibuk menyelesaikan dokumen perjanjian, Akhirnya, surat-surat itu pun dilanda tangani oleh kedua belah pihak dari Sun Ta dan Tengkok. Bang Xiao Po mengetahui bahwa dalam perundingan ini, negara China meraih banyak keuntungan sebab wilayah pembagian yang didapatkan lebih luas dari pihak Loset. Malah, jauh melebihi batas yang ditentukan oleh Kaisar Kong, dokumen perjanjian terdiri dari empat bagian, satu dalam bahasa Loset. Satu dalam bahasa Cina dan dua dalam bahasa Latin. Apabila ada kalimat yang kurang meyakinkan dalam Perjanjian Kedua belah pihak, maka dokumen dalam bahasa Latinlah yang akan dijadikan dasar. Tibalah saatnya bagi kedua utusan dari negara masing-masing untuk menandatangani Perjanjian Siapa Mengenali Tulisan Namanya Sendiri. Namun, kalau disuruh menggerakkan pik untuk menuliskannya, kadang-kadang membuat salah kaprah. Huruf ini ada kalanya ditulis menjadi huruf cang. Bentuk kedua huruf ini memang hampir sama, apalagi bagi orang yang buta huruf. Sedangkan huruf po kadang-kadang ditulisnya sebagai huruf mai hanya huruf xiao saja yang masih bisa ditulisnya dengan benar seumur hidupnya. Jarang sekali melihat wajah xiao po berubah menjadi merah. Namun saat ini terlihat berona merah bukan karena minum arak juga bukan karena marah, melainkan karena hatinya merasa agak malu. Masa di depan utusan negara lawan dia sebagai seorang pembesar kerajaan tidak bisa menulis namanya sendiri. Song Go memahami diri Xiao Po, maka dia berkata, untuk menandatangani dokumen perjanjian ini yang diperlukan hanya membuat sebuah guratan tangan saja, Wei Taijin boleh mencantumkan sebuah huruf Xiao saja sudah terhitung menandatangani perjanjian ini, Xiao Po gembira sekali. Dalam hati dia berpikir bahwa huruf Xiao memang merupakan huruf andalannya, dia segera mengambil sebatang mopit, di sebelah kiri dia membuat garis miring seperti kumis, demikian pula di sebelah kanannya. Terakhir, dia membuat guratan panjang dengan bagian kakinya agak melengkung sedikit. Songgo tak tersenyum, "Sudah, tulisan yang bagus sekali, pujinya, Xiao Po memiringkan kepala untuk meneliti huruf Xiao yang dibuatnya, kemudian mendongakkan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Songgo tak menjadi haran, "Apakah ada sesuatu yang lucu dalam pandangan?" Wita Jin tanyanya, Xiao Po tertawa. Coba kau perhatikan huruf ini, bukankah mirip seseorang yang tertotok jalan darahnya lalu berdiri kaku dengan kedua tangan melebar ke samping katanya Sun Go tak ikut memperhatikan sekilas. Apa yang dikatakan Xiao Po memang benar dia tahu benak Xiao Po saat ini pasti sedang membayangkan Golovin bayangan itulah yang akhirnya menjadi inti tulisannya. Dia langsung ikut tertawa geli. Para pembesar lainnya yang hadir di sana juga ikut tertawa. Golovin mendelikan matanya memperhatikan orang-orang Cina itu. Ia tidak mengerti apa yang ditertawakan oleh mereka. Utusan kedua negara dan para pembesar negara masing-masing segera menyelesaikan perjanjian tersebut. Ini merupakan perjanjian pertama yang dibuat oleh negara Cina dan Loset. Dalam hal ini negara Cina meraih keuntungan besar, Wilayah utara yang berhasil dikuasainya mencapai 200 laksali. Kalau dibandingkan negara Cina yang sekarang, maka luasnya mencapai satu setengah kali lipat. Sesuai dengan peraturan pada zaman itu, kedua belah pihak sama-sama menembakkan meriam ke udara sebanyak empat kali sebagai tanda perjanjian telah disepakati. Meriam milik Kerajaan Cheng ada 400 lebih. Begitu ditambahkan suaranya menggelegar seakan hendak memecahkan angkasa, sedangkan meriam milik negara Loset yang ada di Nipuju ada dua puluhan. Kalau dibandingkan dengan suara meriam milik kerajaan Cheng, benar-benar ibarat kicauan burung dan auman singa. Diam-diam Golovin merasa beruntung, sebab kalau perjanjian itu sampai gagal, dia tidak dapat membayangkan akibatnya bila harus berperang dengan pasukan Xiaopo dapat dipastikan tidak ada satupun serdadu dari pasukannya yang bisa menyelamatkan diri Setelah perjanjian selesai, kedua negara Sai Ying bertukar souvenir, Golovin menghadiahkan arloji, alat teropong, peralatan dari peraki kulit macan tutul dan berbagai macam senjata untuk Xiaopo dan para pembesar Cheng lainnya Sedangkan Xiao Po membalasnya dengan memberikan kuda-kuda pilihan, pelana dari kulit bermutu terbaik, cawan emas, pakaian dari benang sutera, mantel berbulu binatang dan lainnya. Sedangkan untuk para serdadu loset yang berjumlah 260 orang itu Xiao Po memberikan masing-masing uang perak senilai 20 cel sebagai pengganti ikat pinggang mereka yang telah diputuskan atas perintahnya. Diam-diam Golovin masih merasa cemas. Entah pasukan kerajaan Cheng yang diperintahkan menyusup ke kota Moskow sudah ditarik kembali atau belum Maka dalam pembicaraan dengan Xiaopo selama perjamuan besar di malam harinya, dia terus melakukan penyelidikan Namun Xiaopo sangat cemas, dia pura-pura tidak tahu apa yang dilakukan Golovin Pertanyaan orang itu selalu dijawab dengan sangar-sangar Dua hari kemudian, Golovin mendapat kabar bahwa ada pasukan besar kerajaan Cheng yang mendatangi dari arah barat. Golovin segera memanjat ke atas tembok kota dan melihat dengan alat peneropong. Dari kejauhan tampak kerombongan besar pasukan berkuda kerajaan Cheng sedang menghambur ke arah kota Ujo. Debu-debu yang terkait oleh kaki kuda sampai mengepul ke udara, Golovin senang sekali. Dia tahu pasukan besar yang tadinya diperintahkan menyusup ke kota Moskow sudah ditarik kembali. Beberapa hari kemudian, tukang-tukang batu panggilan telah menyelesaikan tugu perbatasan sesuai perjanjian talisan yang tertera di atas tugu tersebut terdiri dari bahasa Cina, bahasa Loset dan bahasa Latin. Setelah selesai, utusan kedua negara beserta para pembesarnya melakukan upacara peresmian secara sederhana, kemudian mereka saling memohon diri untuk kembali ke negara masing-masing. Sebelumnya Xiao Po memanggil Wapatski dan Cekunov, dia menyuruh mereka membawakan hadiah untuk Ratu Sofia, di antaranya terdapat selimut serta bantal. Negara utara merupakan wilayah yang tandus, sulit menemukan benda-benda seperti ini. Xiao Po memberikan milik Song Ji kepada sitaan putri negara Loset. Sembari tertawa Xiao Po berkata, kalau taan putri benar-benar merindukan aku, suruh dia bergumul dengan selimut atau memeluk bantal ini saja. Cinta tuan putri kami terhadap taijin dalam sekali, sedangkan selimut dan bantal ini cepat rusak. Sebaiknya taijin memerintahkan beberapa ahli bangunan datang ke Moskow untuk membuatkan beberapa jembatan. Dengan demikian dalam jangka waktu yang panjang sekali kenangan terhadap Taijin masih terpateri dalam hati Cuan Putri sahut Patski sekali lagi Xiao Po tertawa lebar. Aku sudah mempertimbangkan hal ini, kalian jangan cerewet, katanya. Ia lantas menyuruh beberapa anak buahnya menggotong keluar sebuah peti kemas berukuran besar, yang menggotongnya sampai delapan orang. Tampaknya isi peti itu berat sekali. Di bagian luar peti kemas terbelenggu rantai tebal yang dilas api sehingga kuat sekali. Hadiah ini berarti sekali, kalian harus menjaganya baik-baik dan jangan sampai terjadi kerusakan dalam perjalanan. Begitu chuan putri kalian melihatnya, dia pasti merasa senang. Hadiah ini akan menimbulkan kenangan sepanjang masa sama halnya dengan jembatan buatan orang-orang bangsa kami, kata Xiao Popula. Kedua utusan dari Loset itu tidak berani banyak bertanya. Mereka menyuruh beberapa serdadunya untuk membawa peti kemas itu. Peti itu memang berat sekali, mungkin lebih dari seribu kati. Bayangkan saja betapa susah payahnya para serdadu Loset membawa benda itu dari Nipuju menuju Moskow. Begitu menerima hadiah itu, Ratu Sofia segera menyuruh orang untuk membukanya, Isi peti itu ternyata sebuah patung besar berbentuk Po yang sedang tersenyum simpul, buatannya halus sekali sehingga tampak hidup. Namun yang menjadi keistimewaannya, patung itu justru telanjang bulat. Rupanya Po mendatangkan seorang ahli pahat patung untuk membuat patung dirinya. Di bagian cincin patung itu terdapat tulisan aku selalu mencintaimu yang dibuat oleh si ahli sastra kebangsaan Holland dengan menggunakan bahasa Loset. Chuan Putri Sofia yang melihat patung itu sampai tertegun beberapa saat. Dia tidak tahu harus menangis atau tertawa menghadapi kejadian ini. Terbayang olehnya kecerdasan dan sikap nakal si pembesar bocah Tiongkok. Rasanya tidak ada seorang lain pria set yang dapat menandinginya. Akhirnya dia menatap patung itu dengan sinar mata penuh kerinduan. Patung ini diletakkan dalam istana Kremlin. Ketika terjadi pemberontakan antara orang-orang sendiri Ratu Sofia diusir keluar dari istana tersebut, Patung Xiao Po ini diperintahkan agar dihancurkan para serdadu yang mendapat tugas tersebut, merasa sayang menghancurkan patung yang bentuknya demikian hidup. Akhirnya, patung itu mereka sembunyikan di sebuah desa terpencil oleh sebagian penduduk yang masih primitif. Patung itu malah dipuja. Ada orang yang percaya bila ingin mendapatkan keturunan bagi pasangan yang mendapat kesulitan. Mereka harus berdoa di depan patung itu lalu meraba bagian bawahnya beberapa kali. oo Xiao Po memerintahkan anak buahnya untuk segera kembali ke kota raja. Begitu pasukan besar kerajaan Cheng memasuki perbatasan kota utama negara Cina itu, para pembesar istana serta ratusan prajurit pilihan sudah menunggu di pintu gerbang kota. Xiao si Po mengajak Sun Gou Ta, Tung Kok Bang, Pahai. Peng Lim Heng dan beberapa pembesar lainnya pergi menemui Kaisar Kong Hai Sri Baginda merasa puas sekali dengan hasil kerja Xiao Po sehingga menganugerahkan pangkat Pangeran Lu Tingkong tingkat 1 sedangkan Sun Go Ta, Tung Kok Bang serta yang lainnya juga mendapat kenaikan pangkat. Keesokan harinya Xiao Po mendapat panggilan untuk menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Kaisar Kong Hai. Di hadapan para pembesar istana, Raja menceritakan kecerdikan Xiao Po, sehingga berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Xiao Po juga mendapat berbagai hadiah. Tentu saja, si anak muda merasa senang sekali dalam perjalanannya pulang dari istana. Terdengar suara tepukan tangan yang riuh mengiringi dari belakangnya. Xiao Po merasa bangga, sehingga membusungkan dadanya tinggi-tinggi. Setiap tempat yang dilaluinya selalu terdengar suara sorakan orang ramai memujinya, tiba-tiba dari pinggir jalan terdengar teriakan seseorang. "Siaupo kau lah si anjing buduk yang tidak ingat budi, jangan ditanyakan bagaimana terkejutnya hati Po. Dia merasa suara ini tidak asing bagi telinganya. Ketika dia menolehkan kepala, Tampak seorang laki-laki bertubuh tinggi besar menghambur keluar dari kerumunan orang banyak orang itu menudingnya sambil memakai Xiao pokaulasi maling kecil yang pantas ditebas seribu kali kau tidak sudi menjadi orang hon yang baik justru menyerahkan diri untuk mengabdi kepada bangsa cengkau tidak malu menjadi budak bangsa tak suka sudah mencelakai gurumu sendiri. Kau juga mencelakai saudara-saudara seperguruanmu sekarang. Raja Tatsu menganugerahkan pangkat yang tinggi kepadamu sehingga kau merasa besar kepala pasti karena hidupmu senang, bukan? Neneknya locu akan menebas tubuhmu 28 kali dan mengulungkan kepalamu 15 kali. Aku ingin lihat pada saat itu apakah kau masih bisa menjadi pangeran, kura-kura, atau pangeran bebek laki-laki itu tidak mengenakan baju. Tampak dadanya penuh dengan bulu yang lebat tampangnya garang dan matanya memandang Xiao Po dengan sinar menyala-nyala, ternyata dialah Mao Sip Pet, yang mula-mula membawa Xiao Po ke kota raja. Sementara Xiao Po masih tertegun mendengar caci maki orang itu, puluhan prajurit Cheng sudah menerjang ke depan dan mengepung Mao Sip Pet. Laki-laki itu mengeluarkan sebilah pedang pendek untuk melakukan perlawanan, namun puluhan prajurit itu sudah mengambil tindakan terhadapnya. Ada yang menudingkan golok ke lehernya, ada yang merebut pedang pendek dari tangannya dan sisanya segera menelikung kedua tangan orang itu lalu mengikatnya dengan tali. Mulut mausip pet tidak henti-hentinya memaki, siapa kau lah si maling kecil yang lahir dari rahim seorang pelacur sungguh merupakan suatu kesalahan besar lucu membawamu ke kota Raja Tempo hari aku merasa berdosa terhadap Tan Kin Laem dan Tan Cheng Tocu. Aku juga berdosa terhadap para pendekar dari perkumpulan Tian Teh Wei. Hari ini toh aku tidak ingin hidup lagi, Biarlah orang-orang di dunia ini tahu bahwa kaulah si pengkhianat yang menjual temannya sendiri, kaulah si maling budukan yang lupa budi orang yang ada dalam otakmu hanyalah bagaimana menjabat pangkat yang tinggi dengan menjadi anjingnya bangsa takju beberapa prajurit maju untuk menampar mulut Mao sipet Pet, tetapi dengan gagah orang itu terus memaki, tidak memperdulikan rasa sakit sedikit pun. Xiao segera memerintahkan para prajurit jangan bertindak kasar. Salah seorang prajurit mengeluarkan sehelai sapu tangan lalu menyumpal mulut Mao Pet dengan sapu tangan itu. Namun Mao Pet masih juga mencaci meskipun suaranya berubah aneh dan tidak terdengar jelas apa yang dimakinya. Xiao menurunkan perintah kepada anak buahnya. Bawa orang ini ke rumahku, jaga baik-baik, tapi jangan dipersulit. Beri dia makan dan minum, nanti aku akan menginterogasinya sendiri. Xiao si Po kembali ke rumahnya. Di dalam ruangan perpustakaan telah tersedia hidangan yang lengkap di atas meja. Dia menyuruh orang menggiring Mao Pet ke hadapannya, namun dia takut Mao Pet akan mengambil tindakan keras terhadapnya. Maka dia menyuruh Song Ji dan Su Chuan untuk menemaninya dengan menyamar sebagai prajurit Cheng. Beberapa orang menggiring Mao Sip ke hadapan Xiao Po. Anak muda itu menyuruh mereka membebaskan belenggu yang mengikat kedua tangan Mao Sip. Setelah itu mereka disuruh meninggalkan tempat itu. Xiao Po menyambut orang itu dengan tertawa lebar. "Ma Oto Ako, sudah lama kita tidak bertemu." Tentunya keadaanmu baik-baik saja bukan katanya. Mao Pet marah sekali. Apanya yang baik atau tidak sejak bertemu denganmu seharusnya keadaanku baik-baik saja, sekarang sudah pasti tidak baik sahutnya kasar Xiao si Po tetap tersenyum. Ma Oto Ako, harap duduk dulu, Xiao si Te akan menyalang tiga cawan arak untukmu, semoga kemarahanmu bisa reda, setelah itu kau bisa memberitahukan kesalahan apa yang telah Xiao lakukan. Rasanya masih belum terlambat, bukan katanya. Mao Sip Pet melangkah lebar-lebar ke depan. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, setelah itu baru minum arak tinjunya yang besar terkepal dan dilayangkan ke arah Xiao Po. Sucuan menghambur ke depan lalu menangkap tinju Mao Pet dengan tangan kanannya. Dalam waktu yang bersamaan, jari tangan kirinya menotok dua kali pada bagian pundak Maosipet. Detik itu juga tubuh Maosipet menjadi ngilu dan lemas. Dia tidak dapat mengerahkan tenaga sedikit pun. Tanpa terasa dia jatuh terduduk di atas kursi. Maosipet terkejut sekaligus marah. Dia berusaha untuk bangun. Namun, sucuhan yang berdiri di belakangnya kembali menggunakan jari tangannya menutup pundaknya sehingga di luar kemauan Maosip Pet terpaksa duduk kembali. Padahal, tubuh Maosip Pet besarnya dua kali tubuh sucuhan. Namun, dengan ilmunya yang tinggi, wanita itu berhasil menguasai lawannya. Sudah tentu, hati Maosip Pet semakin panas. Jadinya, hari ini locu berani memakimu di hadapan orang banyak. Dengan demikian Lo juga tidak memikirkan lagi mati hidup ini. Asal orang-orang di seluruh dunia tahu bahwa Kawi Xiao hanyalah seorang manusia rendah yang mencelakai gurunya sendiri serta menjual saudara-saudara seperguruannya makinya. Ma Oto Ako, aku memang bekerja bagi Sri Baginda, tapi apa yang kulakukan adalah menggempur bangsa loset, bukan membunuh bangsa Han kita. Bagaimana kau bisa mengatakannya sebagai sebuah pengkhianatan? Tanya Xiao Po dengan nada tenang. Namun kenapa kau membunuh burumu? Tan lem Lam Sip Pet balik bertanya. Kenapa kau mengatakan aku yang mencelakakan guruku sudah terang guruku mati di tangan si budak dekek song kata Xiao Po sampai sekarang kau masih mungkir? Dalam firmannya, Sri Baginda terang-terangan menjelaskan masalah ini sahut Mao Sip Pet. Xiao Po terkejut setengah mati. Mengapa, dalam firman raja bisa disebutkan bahwa aku yang membunuh guruku Xiao Po merasa heran. Diam-diam dia -diam mengerling ke arah sucuan. Dalam firman beliau beberapa hari yang lalu, Sri Baginda memang menyatakan bahwa kau telah mendirikan jasa besar dalam pemberantasan para pemberontak seperti Gou Go Sen Kui dan yang lain-lainnya, juga dikatakan bahwa kaulah yang pertama-tama membuat ciut hati para pemberontak dari Taiwan sehingga bawahannya yang lain tidak mengalami kesulitan merebut pulau itu. Hal ini memang benar, namun di samping itu masih ada beberapa kalimat yang isinya menerangkan bahwa kau berhasil membunuh ketua pusat Tian Teh Wee, yakni Tan Kin Lam, juga tangan kanannya yang sangat dipercaya, Hang Chi Tiong. Dengan demikian, seluruh saudara-saudara dari Tian Teh Wei yang tersisa secara melarikan diri, terbirit-birit, serta menyembunyikan diri di tempat terpencil karena takut tertangkap prajurit kerajaan Cheng. Inilah yang tidak benar. Sahut Su cuan menjelaskan tanpa diminta. Xiao Po mengerutkan keningnya. "Aku masih belum mengerti juga bagaimana urusan ini bisa dibebankan ke pundakku," tanyanya. Dengan kata lain kau telah berhasil membunuh Tan Kin Lam dan Hang Chi Tiong sehingga murid-murid Tian Teh Wei lainnya kocar kacir entah kemana. Hal ini dapat dianggap bahwa perkumpulan Tian Teh Wei sudah bubar terpecah belah sahut sucuan pula. Xiao Po melonjak bangun. Mana, mana ada urusan seperti itu? Bukankah ini yang dinamakan fitnah teriaknya penasaran sucuan menggelengkannya perlahan-lahan? Hang Chi Tiong adalah seorang matemata. Memang betul kita yang membunuhnya, cuma dalam firmannya Sri Baginda menambahkan tiga kata Tan Kin Lam, Xiao Po menjadi panik seketika, Tan Kin Lam adalah guruku yang berbudi tinggi. Bagaimana mungkin aku mampu mencelakakannya? Firman Sri Baginda ini, air. Kau sudah mendengar apa isi firman itu? Mengapa kau tidak mengatakannya kepadaku? Kami sudah pernah merundingkan hal ini. Dalam firmannya Sri Baginda menambahkan tiga kata Tan lem. Apabila kau mengetahuinya, kau pasti merasa tidak senang, sahut Su Chuan. Siapa mengerti apa yang dimaksudkan dengan kami telah merundingkannya oleh Su Artinya ketujuh istrinya telah mengadakan perundingan Xiao Po menoleh kepada Song Ji, tampak istrinya itu menganggukkan kepalanya perlahan-lahan. Moto aku, dengan sejujur-jujurnya aku mengatakan bahwa aku tidak mencelakai guruku, sedangkan Hang Chi Tiong merupakan murid murtad dari perkumpulan Tian Teh Wei. Dia, dia memberikan laporan kepada Sri Baginda mengenai gerak-gerik kami secara diam-diam, Maosip pet tertawa dingin. Oh, jadi kau inilah yang disebut orang baik baik ejeknya. Xiao terduduk dengan lemas. Aku, aku akan menemui Sri Baginda dan meminta agar beliau merubah, merubah isi firman itu. Meskipun mulutnya berkata demikian, namun dia tahu bahwa Kaisar Kong Hai tidak mungkin merubah isi firmannya hanya karena dia dianggap orang yang istimewa. Dalam hati dia berpikir, entah anjing penjilat mana yang melaporkan bahwa aku yang membunuh Tan Kin Lam. Dalam pandangan Sri Baginda, ini merupakan bukti kesetiaanku, tapi apakah aku masih terhitung seorang manusia apabila tidak menjelaskan duduk perkaranya, hatinya semakin gelisai tanpa dapat mempertahankan diri lagi dia menangis terseduh-seduh. Oto ako, cici cuan, song ji yang baik. Aku benar-benar tidak membunuhi guruku teriaknya melihat Xiao Po tiba-tiba menangis keras-keras. Ketiga orang itu menjadi terkejut. Su Chuan segera menghampirinya lalu memeluk pundaknya. Dengan lembut dia berkata, "Suhumu dibunuh oleh The Kek Song di Pulau Tong Sip Tung. Kami melihatnya dengan maju kepala sendiri dia mengeluarkan sehelai sapu tangan kemudian mengusap air mata yang membasahi pipi Xiao Po pada saat itu Mao Pet baru tahu bahwa prajurit yang ilmunya tinggi itu ternyata seorang wanita hatinya semakin terkejut suatu ingatan tiba-tiba melintas dalam pikiran Xiao Po Betul Mao Ako si budak Kek Song sekarang masih ada di kota raja sekarang kita bersama-sama menemuinya lalu Tu aku bisa menanyakan hal ini sampai jelas. Aku yakin dia tidak berani mengingkari perbuatannya baru berkata sampai di sini. Tiba-tiba dari luar terdengar seruan seseorang. Firman Kaisar tiba cucong ke Antulang mendapat tugas menyampaikan firman Kaisar Xiao si Po segera berdiri menghadap ke utara. Tampak Tulang melangkah masuk dengan wajah berseri-seri. Xiao PO langsung menjatuhkan diri, berlutut, dan menyembah sebanyak tiga kali tulang menunggu anak muda itu menyelesaikan penghormatannya. Baru ia berkata, "Sri Baginda berpesan agar orang yang mengacau di jalanan tadi dibawa untuk menemui beliau." Kemungkinan Sri Baginda ingin menginterogasinya sendiri. Hati Xiao PO tercekat kaget mendengar kata-katanya, "Oh, orang itu." Tadi adikmu ini sudah membawanya kemari dan mengajukan berbagai pertanyaan secara mendetail. Rupanya dia itu orang gila. Kata katanya ngaco. Semakin lama Xiao Te semakin tidak mengerti apa yang diucapkannya sehingga dengan kesal Xiao Te terpaksa melepaskannya. Sahut Xiao Po mendengar sampai di sini. Maosip Pet tidak dapat menahan kemarahan hatinya lagi. Dia melonjak bangun sambil menggebrak meja keras keras. Getarannya sampai membuat mangkuk-mangkuk yang ada di atas meja itu saling beradu Maknya, Wei Xiaopo, siapa yang kau katakan sebagai orang gila? Akulah orang yang mengacau di jalanan tadi Aku pula yang memaki-maki Raja Tatsu Meskipun ditebas dengan seribu golok pun aku tidak takut Mengapa aku harus takut bertemu dengan seorang Raja Tatsu teriaknya lantang Diam-diam Xiaopo -diam, mengeluh dia berharap dapat mendusai Kaisar Kong Hai dan Tulang Setelah itu dia akan melepaskan Mao Pet Ternyata orang itu tidak menyadari kebaikan hatinya sama sekali, Malah sengaja memaki-maki Seng Raja di depan umum Walaupun batok kepalanya ada 18 Belum tentu Xiao Po sanggup mempertahankannya lagi Tulang menarik na'ias panjang Saudaraku, kau selalu mengutamakan persahabatanmu dengan orang-orang Kangou dalam hal ini, tolakomu merasa kagum sekali. Untuk urusan ini, kau telah berusaha sebaik baiknya. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Mari kita berangkat, katanya. Maosip pet melangkah ke depan pintu. Ketika hendak keluar, tiba-tiba dia menolahkan kepalanya lalu meludah ke arah Xiao Bo. Ketika itu, pikiran si anak muda sedang bercabang, yakni memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan Maosip Pet. Tentu saja dia tidak melihat datangnya semburan ludah dari Maosip Pet. Puih segumpal air liur itu tepat mengenai matanya. Para prajurit yang melihat kejadian itu segera menghunus golok masing-masing, lalu menerjang ke arah Maosip. Pat Xiao si Po mengibaskan tangannya, "Sudahlah, jangan mempersulit dirinya," katanya. Anak buah tulang langsung maju untuk meringkus orang itu. Dalam sekejap, mat, Maosip Pat sudah berhasil dibelenggu. Xiao si Po berpikir dalam hati, "Kalau Sri Baginda mengajukan pertanyaan kepada Maoto, aku..." Mungkin belum sampai tiga kata saja dia akan dibawa keluar untuk dipenggal kepalanya. Aku harus menemui Sri Baginda secepatnya. Biar bagaimana aku harus mencari akal untuk menolong jiwa Maloto aku, maka dia berkata kepada Chulang, Chuloto aku, aku akan menghadap Sri Baginda untuk menjelaskan duduk persoalannya. Dengan demikian beliau juga bisa bersiap-siap. Jangan sampai orang Hong yang kasar ini menyerangnya secara tiba-tiba. Rombongan itu sampai di istana raja. Xiao Po mendengar bahwa Kaisar Kong Hai berada di ruang perpustakaan. Maka dia memohon untuk menghadap. Sri Baginda memanggilnya. Xiao Po segera masuk lalu berlutut melakukan penghormatan. Setelah itu dia baru berdiri. Orang yang memaki-makimu juga memaki-makiku di jalanan tadi teman baikmu? Bukan kecerdasan Sri Baginda tidak ada yang bisa menandingi dalam urusan apapun tidak perlu menebak sampai dua kali, sahut Xiao Po. Apakah dia orang dari Tian Teh Tanya Kaisar Kong Hai tidak pernah menjadi anggota secara resmi, tapi banyak anak murid Tian Teh yang dikenalnya, orang ini sangat kagum kepada guru hamba. Dia mendengar bahwa dalam firman Sri Baginda ada menyatakan bahwa akulah yang membunuh Tan Kin Lam. Dia marah sekali sehingga memaki-maki kus anak perutnya. Mengenai Sri Baginda sendiri, dia tidak berani mengeluarkan cacian sepatah kata pun, sahut Xiao Kaisar Kong Hai tertawa antara kau dengan Tian Teh eh, tidak ada apa-apa lagi, bukan sejak hari ini kau tidak pernah menghubungi mereka, Kan Xiao Po menganggukkan kepalanya benar. Waktu menggempur negara Loset saja hamba tidak membawa seorang pun anak murid Tian Teh Kalau suatu hari ada teman lamamu dari Tian Teh yang datang mencarimu, apa yang akan kau lakukan? Tanya Kaisar Kong Hai. Hamba tidak akan menemuinya. Ini untuk menjaga perasaan kurang enak pada kedua belah pihak kisah Xiaopo Kaisar Kong Hai menganggukkan kepalanya. Itulah sebabnya aku menyebut nama Tan Kin Lam dan Hang Chi Tiong dalam firmanku tempo hari. Aku justru mencegah terjadinya banyak masalah bagimu di kemudian hari, Xiao Kui Chu. Tidak mungkin menginjakan kaki pada dua perahu untuk selamanya kalau kau memang setia kepadaku, maka kau harus bekerja untukku dengan sesungguh hati. Jangan sekali-kali kau menceburkan diri dalam kemelut gelombang badai Tian Teh Wei. Bila kau memang ingin sekali menjadi Hiocu perkumpulan Tian teh We, maka kau juga harus mengerahkan segenap kemampuanmu untuk melawanku. Xiao si terkejut setengah mati mendengar ucapannya. Dia segera menjatuhkan dirinya berlutut dan menyembah beberapa kali. Biar bagaimanapun hamba tidak berani melakukan perlawanan terhadap Sri Baginda. Di saat kecil hamba memang suka ceroboh melakukan apapun tanpa berpikir panjang lagi. Namun sekarang hamba sudah dewasa. Hamba tidak akan melakukan hal yang bodoh lagi, Kaisar Kong Hai tertawa lebar. Bagus sekali besok kau tabas saja batok kepala orang gila yang memaki-maki kita di tengah jalan itu jangan sekali-sekali dibiarkan hidup. Kembali Xiao Po menyembah hari ini hamba dapat bertemu dan mengabdi kepada Sri Baginda, seluruhnya merupakan jasa orang ini hamba masih belum mendapat kesempatan untuk membalas budinya. Maka, maka hamba memberanikan diri untuk memohon pengampunan baginya. Biar ia, biarlah hamba mengembalikan semua hadiah yang telah diberikan oleh Sri Baginda. Hamba juga bersedia diturunkan pangkatnya menjadi pangeran Lu Tiongkong tingkat dua kembali. Wajah Kaisar Kong Hai berubah seketika. Apa yang sudah dikatakan oleh seorang raja kau anggap sebagai suatu permainan? Anugerah berupa pangeran Lu Tingkong tingkat satu adalah budi yang kuberikan kepadamu. Kau menggunakan hadiah yang kuberikan untuk melakukan tawar menawar denganku. Tampaknya nyalimu sekarang sudah besar sekali, ya bentak sang raja. Xiao Po menggelengkan kepalanya. Hamba memang mengajukan harga, tapi Sri Baginda toh boleh menawar sesuka hati. Kalau Sri Baginda keberatan hamba, diturunkan pangkatnya menjadi Lu Tingkong tingkat dua boleh saja turun lagi menjadi Tong Sip Pak kembali, atau Tong Sip Ji, anak kecil dari Pulau Tong Sip. Tadinya Kaisar Kong Hai bermaksud menakut-nakuti Xiao Po agar kelak tidak berani membangkang lagi terhadapnya. Tak disangka anak muda ini benar-benar ibarat katak dalam tempurung walaupun pangkatnya sudah tinggi sekali, wataknya masih kampungan gayanya yang tengil tidak pernah berubah. Dalam hati Kaisar Kong Hai jadi kesal sekaligus geli. Berdiri kau bentaknya pura-pura garang, Xiao Po menyembah satu kali lagi kemudian baru bangkit. Kaisar Kong Hai masih memasang tampang cemberut. Kau ingin melakukan tawar-menawar denganku. Baiklah, kalau kau meminta aku mengampuni pemberontak itu, maka kau harus membayarnya dengan batok kepalaku sendiri katanya seolah-olah serius. Wajah Xiao Po justru dipasang semurung mungkin. Tawaran Sri Baginda terlalu serius dan sadis. Bagaimana kalau harganya dinaikkan sedikit lagi? Baik, aku akan menaikkannya sedikit begini saja, biar bagian paling vital di bawah tubuhmu dipotong saja. Jadi kau bisa menjadi tai kam yang sebenarnya di istana ini, kata Kaisar Kong Hai. Coba naikkan harganya sedikit lagi, pinta Xiao Po. Tidak harga sudah mantap. Kalau kau tidak membunuh orang itu, berarti kau tidak setia terhadapku. Seseorang itu apabila setia ia ya setia, tidak ia ya, tidak. Memangnya ada tawar menawar kata Kaisar Kong Hai. Kepada Sri Baginda sudah pasti hamba menyerahkan kesetiaan terhadap teman namanya setia kawan atau solider, terhadap ibu namanya berbakti, terhadap istri namanya cinta, Kong, hai tertawa terbahak-bahak mendengar kata-katanya. Kau memang bocah paling serakah. Kalau mau apa-apa, tidak pernah tanggung-tanggung. Bagus, aku merasa kagum sekali besok tengah hari. Pokoknya, kau harus membawa sebuah batok kepala ke hadapanku. Kalau bukan batok kepala orang itu, ya batok kepalamu sendiri. siaupo merasa tidak berdaya? Dia segera menyembah sekali lagi, lalu mengundurkan diri ketika ia sampai di depan pintu. Terdengar Kong Hai bertanya, "Tentunya kau bermaksud kabur lagi? Bukan kali ini hamba tidak berani lagi. Hamba hanya ingin pulang ke rumah, lalu berbaring di atas tempat tidur untuk berpikir baik-baik. Paling bagus kalau hamba menemukan jalan keluar yang ideal." Dengan demikian, hamba tetap setia terhadap Sri Baginda tidak berdosa terhadap teman sekaligus dapat mempertahankan batok kepala ini, sahut Xiao Pokong Hai tersenyum. Baiklah, aku sudah lama tidak bertemu dengan Tian Lengkong Chu. Kalau kau pulang nanti, sampaikan agar dia menemui kakaknya ini. Aku sudah rindu sekali kepadanya, setelah berhenti sejenak dan melanjutkan kembali, Sekalian keenam istrimu yang lain dan tiga orang anakmu juga suruh bawa untuk menemui Tai Hao. Tai Hao pernah mengatakan bahwa kau telah mendirikan jasa besar. Beliau ingin memberi hadiah untuk istri-istri dan anak-anakmu. Katanya, "Terima kasih atas budi yang dilimpahkan Sri Baginda dan Tai Hao. Biarpun tubuh ini harus hancur, rasanya masih belum cukup untuk membalas budi tersebut." Xiao melangkah mundur dua tindak, tanpa dapat menahan mulutnya dia berkata pula. Hamba pernah mengatakan bahwa Sri Baginda adalah Seng Buddha, sedangkan hamba yang menjadi San Gokongnya. Apapun yang hamba lakukan, tetap hamba tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Sri Baginda, Kong Hai tersenyum simpul kau sendiri juga sangat cerdas, jadi kau tidak perlu sungkan-sungkan terhadapku. Xiao Po melangkah keluar dari ruang perpustakaan. Tidak henti-hentinya dia menarik naias panjang Sri Baginda sengaja menahan ketujuh istri dan ketiga anakku. Dia tahu dengan care ini aku tidak mungkin sampai hati meninggalkan mereka apalagi pakai kabur segala, pikirnya dalam hati. Ketika sampai di koridor panjang, tampak tulang menghampirinya. Saudara Wei, Tai Hao memanggil istri-istri dan anak-anakmu. Kali ini keluargamu pasti banjir hadiah lagi. Selamat Xiao Po menjura. Semua ini berkat rezeki tutu aku ia, sahutnya. Tulang tersenyum. Sebelum menjalankan tugas tempo hari, Saudara Wei berpesan kepadaku untuk menagihkan hutang kepada The Kek Song. Boleh dibilang sudah hampir 80 bagiannya yang dibayar, jumlah yang sudah terkumpul mencapai 200 laksa cel lebih. Nanti aku akan menyuruh orang mengantarnya ke rumah adikku, kata Chul Hang, Po tertawa. Demututo aku ternyata hebat juga. Dalam waktu yang begitu singkat sudah berhasil menagih begitu banyak kemudian dengan penuh kebencian dia berkata pula, maknya si bocah keksong itu kalau mengingat ke yang mati di tangannya, rasanya belum puas sebelum berhasil membalaskan dendam ini. Dan orang gila yang memaki-maki di jalanan tadi juga karena perbuatannya itu semakin memikirkan hatinya semakin kesal. Tuto aku. Harap kau membawa anak buah melebih banyak lagi. Sekarang juga kita tagih lagi hutangnya, katanya pula. Mendengar Xiao Po ingin menagih hutang lagi kepada Kek Song, tentu saja hati Tulang menjadi senang sekali. Apalagi hari ini dia ditemani oleh Lu Ting Kong tingkat satu, wibawanya pasti tampak semakin besar. Dia segera menyuruh wakilnya menggantikannya untuk sementara. Kemudian dia memerintahkan salah seorang komandannya agar mempersiapkan 100 cong pengpilihan untuk menyertai Xiao Po dan dirinya menuju tempat kediaman The Kek Song. Pangkat Kek Song sekarang adalah Kong Chiat. Kalau dibandingkan dengan Xiao Po ibarat langit dan bumi. Apalagi Kek Song merupakan pihak musuh yang telah menyatakan takluk. Sedang Xiao Po mendapat pangkatnya dari berbagai jasa yang telah didirikannya, Walaupun dihitung dari urutan tidak terpaut jauh tapi isinya justru berbeda sekali. Di atas pintu gerbang gedung kediaman Kek Song terdapat papan yang bertulisan Hai Tin Kong Hu, namun tintanya warna hitam. Jauh berbeda dengan gedung kediaman Xiao Po yang papannya ditulis dengan tinta air emas. Melihat keadaan itu, setidaknya hati Xiao Po merasa bangga juga. Merek yang terpasang di atas rumah budak ini masih tidak bisa menyaingi gedung kediamanku, katanya. Para prajurit kerajaan Cheng sudah biasa menagih hutang ke rumah Kek Song, setidaknya muncul dua tiga hari sekali. Jadi mereka tidak menunggu sampai penjaga pintu melaporkan kedatangan mereka. Semuanya main selonong saja. Xiao Po masuk ke ruang tamu dan duduk di atas sebuah kursi, sedangkan Tulang duduk di sisinya.